Palu Gading, beliau minta izin balik kepada Aceh. Insya Allah kalau nggak ada halangan apa-apa besok pagi menuju Jakarta. Mungkin kalau sudah sampai di Jakarta, dalam dua berapa hari ke depan beliau akan kembali ke tanah suci. Insya Allah kita doakan semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, urusan beliau, memudahkan segala cita-cita hingga sampai kepada tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam hal ini saya pribadi menyampaikan sama Ustaz kita, ini Ustaz kita ini dari Jakarta. Beliau dulu di Dari. Insyaallah beliau akan memberikan terjemahan yang mudah kita pahami daripada kalam Habib yang mulia. Apapun pesan yang Habib sampaikan, tolong dengar baik-baik. Lebih-lebih di depan kita ini kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dan Ustaz, insyaallah sebahagian daripada hari-hari kita ini mereka enggak pulang. Karena sebahagiannya enggak tahu mau pulang ke mana. Terkadang-kadang sebahagian daripada mereka ada yang berkeinginan pulang, tetapi kalau sudah sampai di kampung halaman, jangankan untuk berbuka puasa, karena sahur aja susah. Jadi ya sudah, insya Allah kami mohon doanya, kami mohon dukungannya, mohon didoakan kesabaran. Semoga insya Allah bisa kami hadapi dengan bermacam-macam kemudahan yang diberikan oleh Allah. Insya Allah melebihi daripada ratusan yang tak pulang. Biasanya buka puasanya di sini kita rame-rame. Habis berbuka puasa dengan sunnah Rasulullah, dengan biji kurma, minum sedikit, langsung kita jamaah maghrib. Habis sholat jamaah maghrib, kalau ada kemudahan kita makan sedikit. Habis itu kita lanjutkan dengan tarawih. Kalau bulan Ramadan ini, insya Allah kembali akan kita khatamkan Al-Quran. Insya Allah dalam setiap malam sekali khatam, dengan caranya kita bagi per santri satu juz. Jadi karena Habib ini ahli qiraat, beliau ini ahli qiraat Al-Quran, artinya mursyid besar. Insya Allah nanti beliau akan mengijazahkan cara membaca Al-Quran yang mudah kepada kita, karena waktunya sangat singkat. Beliau ahli qiraat, beliau ini mursyid, beliau ini adalah punya apa itu tempat pendidikan di sana, dan beliau ini insya Allah ahli dengan izin Allah, artinya sangat memahami dengan isi kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Dan insya Allah di masa depan kita ini kita akan memulai mencoba membaca kitab Ihya Ulumuddin awal-awal puasa ini. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, nanti orang tua kita, bunda kita akan mengijazahkan membaca, cara mudah membaca kitab Ihya Ulumuddin ataupun tidak, ini kalau seandainya memungkinkan, insya Allah. Jadi yang kita hadapi di sini biasanya ini kedepannya lebaran. Ataupun cara paling tepat untuk mendapatkan
mendapati ilmu agama, tolong didengarkan baik-baik. Setelah ini jangan terlalu banyak masalah yang kita nampakkan di pesantren ini. Nah, ini sudah berulang kali. Udah berapa jumlah habib yang datang dari tadi ke Rohul Mudi ini? Kalau kita mengundang, kita nggak sanggup. Ini dengan berkah salawat kalian. Makanya di sini kita wajibkan salawat nariyah. Kita di sini mewajibkan salawat mujiyah. Kita di sini mewajibkan dalail khairat. Kenapa? Kita bersalawat kepada baginda Nabi. Kita merindukan Rasulullah. Walaupun kita belum bisa bertemu dengan Rasulullah secara langsung, insya Allah pada hari ini, alhamdulillah Allah kembali mengirimkan orang-orang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi. Nah, makanya syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah ini dengan berkah salawat-salawat yang kita baca. Kemarin juga ada habib yang dari datang ke sini. Kalau kita mengundang itu susah. Tetapi beliau meminta sendiri untuk mau hadir, melihat kita yang ada di sini, melihat para yatim piatu yang ada di sini. Dan insya Allah kalau nanti kalian sudah bisa, kalian yang kami lihat, adik-adik yang di sini sudah mapan dengan keadaan di Rohul Mudi. Saya bersama Bang Rahmat sudah berulang kali mengatakan kami bermusyawarah. Insya Allah sebahagian daripada kalian akan kami kirimkan ke Tarikat. Insya Allah. Tetapi janji dulu, jangan ada yang berbuat macam-macam. Ini siapa yang cepat, siapa yang muhafid, syarat untuk datang ke yang ketarik 30 juz setoran sama dia. Nah, Al-Quran 30 juz, terus baca kitab ya sebagaimana yang telah kita kurikulumkan di sini. Doakan kepada ayahanda kita Bang Rahmat dan juga saudara-saudara kita, bapak kita yang lain, insya Allah akan memudahkan urusan. Memang adik-adik di sini punya mimpi untuk ketarik, tetapi mau bermusyawarah sama siapa, orang tuanya sudah pada nggak ada. Yang andai kata ada, tetapi tidak ada kemampuan. Tapi insya Allah kami akan membantu sekuat tenaga. Syarat jujur dengan ilmu yang telah kalian dapati. Kita doakan semoga habib diberikan umur panjang oleh Allah. Kalau kalian nanti sudah sampai ke tadi, insya Allah sebahagian kepada kalian akan abiyah titipkan sama ayah dan kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Atas perhatian ini jangan ada yang berbuat hal-hal yang tidak sopan. Jangan ada yang tidur, duduk. Yang sopan, dengarkan baik-baik. Karena hari ini hari yang luar biasa, lebih-lebih di bulan suci Syaban dan kita dalam keadaan berpuasa. Ini para santri dalam keadaan berpuasa karena di sini kita wajibkan berpuasa Senin Kamis. Sudah dalam satu tahun, semuanya puasa. Undangan alun hari ini dalam keadaan berpuasa. Semoga berkah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita berikan kesempatan untuk bertanya, insya Allah kami akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, madin wa hal, murrin wa hal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin maula bilal wa ala alihi wa ala ashabihi wa sallam. Alhamdulillah, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik daripada pujian. Maka pujian kita kepada Allah harus selalu kita puji Allah dengan segala apapun kondisinya. Dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita duka, kita selalu harus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berselawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik daripada selawat. Begitu juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan semua yang mengikuti daripada Rasulullah. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratan. Semoga kita semua dapat rezeki dimudahkan oleh Allah untuk ziarah kepada Sayyidina Muhammad. Wa fil akhirati syafa'atan. Dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat.
علينا وعليكم في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس، يوم مبارك تعرض فيه الأعمال على المولى سبحانه وتعالى، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع أعمالنا، ما كان من حسنات يضاعفها وما كان من سيئات يتجاوز عنها ويبدلها حسنات. Kemudian beliau menyampaikan alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala angkat daripada amalan seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya hari Kamis adalah hari diangkatnya daripada amalan seorang hamba, maka semoga amal kita diangkat kepada Allah dalam keadaan kita ibadah kepada Allah. Apabila ada kebaikan-kebaikan, semoga Allah lipat gandakan kebaikan tersebut, dan bila ada kesalahan-kesalahan dalam amalan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan daripada kesalahan kita. بركة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة هذا اليوم المبارك وصيامكم، نسأل سبحانه وتعالى أن يقبلنا على ما فينا. Kemudian asbab daripada datangnya Rasulullah memberikan kepada kita ajarannya, begitu juga asbab daripada kita semua taat kepada Allah, melaksanakan daripada puasa sunnah, maka kita berdoa kepada Allah semoga kehidupan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. والمولى سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، يجعل هذا رجلا وهذه امرأة وهذا يتيم وهذا سعيد وهذا عالم وهذا جاهل، فالأمور كلها بيد المولى سبحانه وتعالى. Maka segala sesuatu dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, baik daripada kerajaan dunia dan kerajaan daripada langit, dan ini semua mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian daripada laki-laki, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian daripada perempuan. Laki-laki dan perempuan bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tapi semua itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa orang di antara hamba-Nya, yaitu mereka-mereka orang yang yatim, tidak memiliki daripada ayah ataupun tidak memiliki daripada ibu, dan sebagian orang ada yang diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang yaitu sempurna daripada ayahnya ataupun orang tuanya. Ini semua dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal maula Subhanahu wa taala ja'ala حبيبه المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم يعيش يتيما، مات أبوه صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو جنينا في بطن أمه. Kemudian beliau menyampaikan tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih kita semua, karena Sayyidina Muhammad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terlahir dalam keadaan yatim. Yaitu Rasulullah ketika lahir beliau tidak memiliki daripada ayah, bahkan sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab meninggal daripada ayahnya, sedangkan Rasulullah masih dalam perut daripada ibunya. Wa matat ummuhu sayyidatuna Aminah binti Wahib الزهري عليه رضوان الله وهو في السنة السادسة من عمره، فعاش صلى الله عليه وسلم يتيما بلا أب ولا أم. Maka kemudian setelah lahir daripada Rasulullah tanpa memiliki seorang ayah, lahir dalam keadaan yatim tidak memiliki ayah, kemudian baru menginjak umur 6 tahun ternyata ibu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal. Dan jadi dalam umur 6 tahun beliau sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki daripada ibu, dan ini semua daripada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. كفله جده سيدنا عبد المطلب رضي الله عنه بعد وفاة أمه وهو في السادسة من عمره، فعاش سنتين ثم توفي جده عبد المطلب رضي الله عنه وهو في سن الثامنة من عمره صلى الله عليه وسلم. Maka kemudian setelah meninggal daripada ibunya, siapa yang mengasuh daripada Rasulullah? Yang mengasuh daripada Rasulullah adalah kakeknya yang namanya Abdul Muttalib. Maka kakeknya lah yang mengasuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tidak lagi memiliki ayah, tidak lagi memiliki daripada ibu, maka kakeknya lah yang mengasuh daripada Sayyidina Muhammad. Ternyata baru 2 tahun diasuh oleh kakeknya, baru umur 8 tahun ternyata kakeknya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب وهو في سن الثامنة من عمره إلى أن أوحي إليه في سن الأربعين عليه أفضل الصلاة والسلام. Maka kemudian
baru umur 8 tahun diasuh oleh kakeknya, baru 2 tahun ternyata kakeknya pun meninggal dunia. Maka kemudian siapa yang mengasuh Rasulullah? Tidak lagi memiliki ayah, tidak lagi memiliki ibu, tidak lagi memiliki kakek, maka diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Mulai daripada umur 8 tahun diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, sampai daripada umur daripada Allah Subhanahu wa taala berikan risalah yaitu kurang lebih 40 tahun. Wa antum tafrahun bi hadha al-amr lianna qudwatakum sayyidul khalaik sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. كما قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قدوتكم في هذه الحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلتفرحوا بما قدره المولى سبحانه وتعالى وقضاه لأنه المولى سبحانه وتعالى جعل قدوتكم خير محبوبيه صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau sampaikan, maka kita semua hendaknya bahagia, kita semua hendaknya bergembira. Kenapa kok kita bergembira? Karena kehidupan kita mirip dengan daripada kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nama yang mana Rasulullah adalah sayyidul khalaiq, yaitu pimpinan daripada semua makhluk, dan Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadinya kita yatim, jadinya kita yatim piatu, tidak memiliki ayah ataupun tidak memiliki ibu. Maka kehidupan ini seperti mirip dengan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sampaikan tidak perlu kita sedih, justru malah kita bahagia karena masa kecil kita sama seperti masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budi pekerti yang sangat indah. Maka siapapun orang yang mengikuti daripada Rasulullah, mengikuti budi pekertinya Rasulullah, maka ia telah mendapatkan daripada kesenangan atau kegembiraan dan kesuksesan yang sempurna. Wa abshiru anna al-yatim ja'ala Allah fihi al-barakah. Kemudian beliau sampaikan, maka kita harus bahagia. Kenapa? Karena orang yang yatim itu kehidupannya diliputi keberkahan, pasti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. كان أبو طالب عندما يجتمع أولاده على الطعام لا يكفيهم الطعام. Kemudian beliau menceritakan bagaimana pamannya Rasulullah Abu Thalib ketika mengumpulkan daripada anak-anaknya Abu Thalib, kemudian disiapkan makanan, makanannya selalu tidak cukup untuk anak-anaknya sendiri, tidak cukup. ولكن عندما يأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم يشبعون من هذا الطعام وإن كان قليلا. Maka kemudian setelah mengasuh daripada Rasulullah, mengasuh daripada Sayyidina Muhammad yang mana beliau seorang yatim, ketika dihidangkan daripada makanan, anak-anaknya semua dikumpulkan dan di situ ada Sayyidina Muhammad yang makanan tersebut sedikit tapi itu makanan mencukupi untuk semuanya. Ja'alallahu al-barakah fi al-yatim bi maghfiratu adh-dhunub kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith at-Tabarani anna man masaha ra's al-yatim tarahhuman غفر الله له بكل شعرة سيئة مرت عليه يده. Maka kemudian siapa orang yang selalu cinta dengan anak-anak yatim, orang yang selalu mengasihi daripada anak yatim, maka kehidupannya pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwasanya siapa orang yang dia ini mengusap Allah lahu bi kulli sya'rat tamur alayhi yadu hasanah. Dalam riwayat Imam Tabrani yaitu siapa orang yang mengusap daripada kepala anak yatim dengan rasa kasih sayang, dengan rasa cinta mengusap daripada kepala anak yatim, maka setiap satu helai daripada rambutnya Allah Subhanahu wa taala berikan daripada satu kebaikan. ومسح رأس اليتيم يكون من الخلف إلى الأمام وغير اليتيم يكون بالعكس من الأمام إلى الخلف. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana cara mengusap anak yatim. Ada perbedaan kalau anak yatim dengan anak bukan yatim. Kalau anak yatim caranya mengusap dari belakang ke depan. Adapun anak yang bukan yatim maka cara mengusapnya dari depan ke belakang. Ini perbedaan antara mengusap anak yatim dan juga bukan anak yatim. وجعلallahu البركه في أي بيت يكون فيه يتيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت من المسلمين فيه يتيم يساء إليه.
Maka kemudian orang apabila dia cinta kepada anak yatim, kemudian anak yatim tersebut ada di rumahnya, maka itu menjadi asbab keberkahan daripada rumah tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis Ibn Majah yang diriwayatkan daripada Imam Ibn Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan anak yatim tersebut dimuliakan dan dikasih sayangi. Akan tetapi rumah yang paling buruk adalah rumah yang di mana di rumah tersebut ada anak yatim tapi kita tidak memuliakan anak yatim tersebut. وجعل الله البركة في اليتيم بزوال قسوة القلب. عندما يكون الإنسان قلبه قاسيا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وشكى له قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعمه مما تأكل من طعامك. Maka begitu juga orang yang cinta kepada anak-anak yatim ini bisa menjadikan hatinya menjadi lembut. Jadi kalau hati kita masih keras, maka perlu kita cinta kepada anak-anak yatim. Dalam sebuah hadis ada seseorang dia datang kepada Rasulullah mengadukan tentang kerasnya daripada hatinya. Ya Rasulullah, sesungguhnya hatiku sangat keras. Maka kemudian Rasulullah memberikan solusi, memberikan nasihat. Apabila kamu ingin hati kamu lunak, hati kamu bersih, hati kamu menjadi lembut, maka usaplah daripada kepala anak yatim dan berikan kepada mereka makanan daripada makanan-makanan mereka. Wa khassallahu al-yatim fi hadhihi ad-dunya bi khususiyat la takunu fi ghairihi min baqiyat al-khalaiq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada anak-anak yatim yang tidak diberikan kepada selainnya. Ja'ala Allah lahu hifdhan khassan fi hadhihi al-hayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, yaitu orang yang yatim selama di dunia pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naqra'u fi surah ad-duha fi qawli ta'ala alam majidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa kullu yatim bi barakat habibi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'asha yatiman khassahu Allah bi hadhihi al-barakat fi hadhihi al-hayah. Maka kemudian sebagaimana yang disebutkan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ath-Thuha, fa ammal yatim alam yajidka yatiman fa awa. Tidakkah bahwasanya setiap orang yang mana orang tersebut yatim dan Rasulullah pun termasuk orang yang yatim, maka orang-orang tersebut akan selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ayat ini berdalil bahwasanya orang kalau yatim pasti mendapatkan daripada keberkahan-keberkahan sebagaimana didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal yatim lahu hifdhun khass min al-maula subhanahu wa ta'ala fi hadhihi ad-dunya. Beliau sampaikan bahwasanya anak yatim itu mendapatkan penjagaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala selama anak yatim tersebut masih ada di dunia ini. Na'ud ila tafsir al-Imam al-Baghawi fi qawlihi ta'ala wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian beliau ingin sedikit membahas tentang ayat wa wajadaka dhallan fahada yang diriwayatkan ataupun ditafsirkan oleh Imam Baghawi. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقرأ في سيرته العطرة نجده أنه قد سافر إلى الشام مرتين للتجارة، المرة الأولى مع عمه أبي طالب وكان سنه ذاك 12 سنة، والمرة الثانية عندما سافر في تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها مع مولاها ميسرة وسنه ذاك 25 سنة. Maka beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bepergian ke Syam untuk berdagang 2 kali. Yang pertama kali dengan daripada pamannya Abu Thalib ketika umurnya daripada 12 tahun. Kemudian yang kedua, safarnya beliau untuk ke Syam untuk berdagang yaitu ketika umur beliau 25 tahun. قال الإمام البغوي في تفسيره بمعنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر في المرة الأولى إلى الشام مع عمه أبي طالب وسنه 12 سنة في ليلة من الليالي كان يمشي صلى الله عليه وسلم على راحلته في ظلمة الليل فجاء إبليس ليأخذ بزمام الراحلة ويخرجها عن الطريق
حتى تظل هذه الرحلة ويضيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المولى سبحانه وتعالى قد تكفله بعنايته الخاصة، فأرسل إليه جبريل، فجاء جبريل ونفخ إبليس، نفخه نفخة حتى وصله إلى الحبشة، الحبشة هذه أثيوبيا، وعاد سيدنا جبريل الراحلة إلى الغافل حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، وحفظه الله من إبليس الرجيم، حفظ الله وإياكم من شر الشيطان وجنوده. Maka tafsir daripada Imam Bawawi yaitu wa wajadaka dhallan fahada, yaitu ada sebagian penafsiran yang salah daripada menafsirkan ini. Dia katakan Rasulullah tersesat, maka ini adalah tafsiran yang salah. Sebagaimana disebutkan daripada Imam Bawawi dalam tafsirnya, maksud daripada ayat tersebut adalah dahulu ketika Rasulullah pergi ke Syam, ketika berniaga ke Syam umur 12 tahun bersama daripada pamannya Abu Talib, dan ketika itu perjalanan di malam hari. Ketika di malam hari tersebut menaiki daripada untanya, ada salah satu daripada iblis mengambil daripada pelana daripada untanya, diambil talinya kemudian dibawa dijauhkan daripada kafilahnya sehingga supaya disesatkan jalannya oleh iblis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga daripada kekasihnya dan menjaga daripada Rasulullah yang yatim. Maka kemudian Allah kirimkan daripada Jibril, kemudian Jibril tiup daripada iblis tersebut dengan satu tiupan daripada tempat itu sampai ke Ethiopia ataupun ke Habasyah. Maka kemudian Rasulullah dikembalikan lagi daripada untanya bersama daripada kafilah tersebut. والحمد لله أن الإنسان في هذه الحياة لا يهتم بأمر الرزق، وإنما المولى سبحانه وتعالى قد تكفل برزقه، ما عليه إلا أن يتق الله سبحانه وتعالى كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحسب. وأنتم الحمد لله هذا اليوم صائمين، والصيام هذا من تقوى المولى سبحانه وتعالى، لأن هناك باب من أبواب الجنة يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. Maka kemudian beliau sampaikan setiap orang tidak perlu memikirkan dan risau tentang rezekinya. Setiap kita tidak perlu risau dengan rezekinya. Kenapa? Karena yang menjamin rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjamin siapapun yang keluar daripada perut ibunya itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya apa? Sisanya kita bertakwa kepada Allah. Karena Allah sudah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan oleh Allah jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan orang tersebut akan diberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Maka kuncinya satu, kuncinya kita takwa kepada Allah, rezeki kita akan diberikan oleh Allah dari pintu mana saja yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian beliau juga sampaikan masya Allah alhamdulillah di siang hari ini, di hari ini hari Kamis kita semua sedang berpuasa, ini pun termasuk daripada takwa kepada Allah. Maka insya Allah asbab daripada puasa kita membukakan daripada pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى طلب العلم النافع، لأن طلب العلم النافع من أعظم العبادات، وحضور مجلس علم خير من صلاة ألف ركعة، خير من شهود ألف جنازة، خير من عيادة ألف مريض. Kemudian beliau sampaikan termasuk takwa juga ada, yaitu termasuk takwa adalah kita semua hadir di pondok ini untuk mempelajari daripada ilmu yang bermanfaat. Orang yang belajar ilmu itu pun juga daripada ketakwaan, karena di dalam sebuah hadis, apabila ada seseorang dia datang hadir di majlis kajian ataupun majlis ilmu, datang ke pesantren, maka itu lebih baik daripada menghadiri 1000 orang yang sedang sakit, menjenguk 1000 orang sakit. Dan hadirnya kita di majlis ilmu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat sunnah. Kemudian hadirnya kita di majlis ilmu itu lebih baik daripada kita takziah ke 1000 orang yang sedang meninggal. Wa talabul ilmi nafi' sababun li taysir الرزق. سمعنا في كلام المدير حفظه الله تعالى جزاه الله خير على ما يقوم به من نشاط في هذا المعهد، سمعنا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الإمام الغزالي في كتاب يحيى علوم الدين، قوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم النافع رزقه الله من حيث لا يحتسب. Kemudian beliau menyampaikan termasuk kita semua sedang menempuh daripada ambil ilmu yang bermanfaat. Kita semua sedang mengkaji daripada ilmu yang bermanfaat, dan ini pun termasuk daripada membukakan pintu-pintu rezeki. Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Buya kita di awal daripada mukadimah, beliau menyampaikan
salah satu hadis daripada Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, "Man talaba ilman nafi' razaqahullahu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang pergi untuk mempelajari daripada ilmu yang bermanfaat, maka orang tersebut pasti akan mendapatkan daripada rezeki dari pintu mana saja yang tidak dia daripada dia bayangkan. ومن أسباب تيسير الرزق حفظ القرآن العظيم والتعلق بالقرآن والإكثار من تلاوة القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يستغني بالقرآن، يعني يطلب الغناء وتسهيل الرزق، لأن القرآن سبب لتيسير الرزق. Maka kemudian beliau sampaikan juga termasuk untuk membuka pintu rezeki kita adalah Al-Quran. Jadi dengan memperbanyak Al-Quran akan membuka daripada pintu-pintu rezeki. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah termasuk golonganku jika ada orang yang tidak meminta kepada Allah tentang rezeki, tentang kekayaan bukan dengan Al-Quran. Maka bila kita meminta kekayaan, minta daripada pintu buka daripada rezeki kita, minta kepada Allah dengan asbab daripada Al-Quran, berkahnya daripada Al-Quran. Walhamdulillah, sahallahu lakum al-asbab wa yassarallahu lakum أمور في هذا المعهد لا غيركم يتمنى أن يكون في هذا المعهد حتى ييسر له حفظ القرآن العظيم. كثير يرغبون في حفظ القرآن ولكن لم تهيأ لهم الظروف مثل ما هيأت لكم في هذا المعهد. ما عليكم إلا أن تجتهدوا وتشمروا في حفظ القرآن العظيم وتكثروا من تلاوته. Maka kemudian beliau menyampaikan kita semua santri-santri semua di sini, baik santriwati dan santriwan, patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini tempat adalah tempat yang berkah. Masya Allah, biar kita sudah menyiapkan semua fasilitasnya. Tempat tidurnya sudah ada, tempat makannya sudah ada, tempat minumnya sudah ada. Semua fasilitas sudah diberikan oleh buya kita. Maka kita hanya tinggal apa? Tinggal sungguh-sungguh dalam belajar daripada ilmu yang bermanfaat. Maka dengan itu kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan berapa banyak orang-orang di sana mereka menginginkan seperti kita, menginginkan fasilitas, menginginkan sesuatu yang sudah disiapkan, menginginkan menghafalkan daripada Al-Quran, tapi mereka belum mendapatkan perkara tersebut. Tapi kita semua telah dihantarkan oleh Allah ke tempat yang mulia ini, maka sungguh-sungguh kita dalam belajar di pondok yang berkah ini. نحن لما كنا في سنكم هذا عندما كنا نتحفظ القرآن العظيم كان المجتمع في ذلك الزمان لا يشجع على حفظ القرآن العظيم، إذ كان عندنا في اليمن النظام الكومونيست الشيوعية وكانوا يضايقون الناس في دينهم. والحمد لله بعدما حفظت القرآن العظيم كنا أيضا لما ذهبنا إلى التجنيد الخدمة العسكرية الواجبة كان ممنوع علينا دخول القرآن إلى داخل المعسكر ونحن نحتاج إلى تلاوة القرآن العظيم، فما كان منا إلا أن أدخلناه بالسر داخل الشميز وكنا نقرأ القرآن بالسر والخفية نراجعه حتى لا ينسى. وأنتم الحمد لله الآن ما شاء الله الأمور شجعونكم على حفظ القرآن وما أحد يضايقكم في تلاوة القرآن ولا في حفظ القرآن، وهذه نعمة عظيمة عليكم أن تستشعروها وأن تشكروا المولى سبحانه وتعالى عليها. Kemudian beliau menceritakan bagaimana perjuangan beliau untuk menghafalkan Quran. Jadi alhamdulillah kita semua sekarang tidak ada yang melarang kita untuk menghafalkan Quran. Tidak ada yang memaksa kita untuk meninggalkan Al-Quran. Tapi beliau, guru kita Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, beliau dulu di Yaman. Cara menghafalnya beliau, karena waktu itu Yaman sedang dijajah oleh komunis. 89. Waktu itu umur daripada tahun 89. Tahun daripada 1989 waktu itu Yaman sedang dijajah dan sedang merebaknya daripada komunis. Dan orang komunis ini tahu sendiri, mereka tidak ingin ada orang yang berpegang dengan Al-Qur'an. Jadi di waktu itu Yaman pun membuat daripada basecamp-basecamp wajib militer. Maka beliau termasuk sempat menjadi wajib militer. Tapi ketika itu karena banyak daripada komunis masuk ke dalam markas tidak boleh membawa Al-Qur'an. Jadi sebelum masuk ke dalam gerbang itu dicek dahulu bawa Quran apa enggak. Kalau dia bawa Quran maka diambil Qurannya, karena enggak boleh Al-Quran masuk ke markas. Enggak boleh Al-Quran masuk ke dalam tempat kemah-kemah mereka karena mereka orang komunis. Maka kemudian beliau caranya gimana? Caranya itu ngambil Al-Quran yang kecil dimasukkan ke saku yang paling dalam supaya tidak kelihatan, supaya tidak bisa digeledah. Kemudian dimasukkan ke saku yang paling dalam, baru kemudian beliau masuk dicek-cek tidak ada di semua kantor
kantongnya, padahal beliau memegang daripada Al-Quran karena ingin menghafalkan Al-Quran. Maka bagaimana, coba kita lihat, begitu susahnya waktu tersebut tapi beliau bisa menghafalkan Quran. Lalu sekarang kita tidak ada yang memaksa kita, Al-Quran ada di mana-mana, waktunya sangat banyak, maka usahakan kita semua menghafalkan daripada Al-Quran. فنعمة عظيمة في هذا المعهد أن هيئت لكم الظروف المناسبة حفظ القرآن العظيم. وعلاوة على ذلك سمعنا المدير أنه يشجع كل من حفظ القرآن العظيم أن يرسله إلى مدينة تريم مدينة العلم ليطلب العلم النافع. وهذا عرض عظيم، عرض ممتاز جدا، عليكم أن تجتهدوا في تحقيق هذا العرض حتى يكون لكم اتصال بتريم وعلماء تريم وأولياء تريم. Maka kemudian beliau sampaikan juga, Masya Allah, Alhamdulillah, Buya kita tadi sudah memberikan semangat kepada kita. Beliau memberikan kemudahan bagi kita. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz, setoran 30 juz kepada Buya, menghafalkan Al-Quran, beliau akan kirimkan daripada santri tersebut ke Tarim. Tarim ini kota yang sangat mulia, di mana di situ ada 1000 wali. Maka kalau kita sungguh-sungguh setorkan hafalan kita kepada Buya, kita insya Allah akan dikirimkan ke Tarim yang dimana di kota tersebut daripada banyak ulama-ulama, banyak daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahan insya Allah di Madinah Tarim سنحاول أن نقدم الخدمات لأولئكم الطلاب الذين جاءوا من هنا ونهيئ لهم دروس في علم القراءات العشر حتى يعود الطالب إلى هذا المعهد وهو من القراء الذين درسوا هذا العلم ويستفيد زملائه وأصحابه في هذا المعهد حتى ينتشر هذا العلم علم القراءات العشر. الحمد لله هذا أحمد بن الفقار كان يدرس في تريم في كلية الشريعة واجتهد في طلب هذا العلم حتى أنهى تلك القراءات العشر، وأنتم إن شاء الله تكونون مثله، تجتهدون ثم تذهبون إلى تريم وتحققون هذا العلم وتعودون بالنفع العام والخاص في هذه البلدة. Maka kemudian beliau sampaikan, kalau misalnya sudah ada yang 30 juz sempurna setoran kepada Buya, Alhamdulillah kami pun siap, kata beliau. Nanti kalau sudah ditarim akan menjadi santri-santri kami yang mana akan selalu kita bimbing. Selain daripada selesai daripada Qur'annya, beliau akan mengajarkan kepada kita semua yaitu qiraat asyrah, supaya kita kembali ke Aceh dalam keadaan kita sudah memenuhi daripada ilmu kita, sudah daripada tinggi daripada ilmu kita, asbab daripada berkahnya Buya kita. Beliau pun siap untuk khidmat, beliau pun siap untuk mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Falhamdulillah fi hadzal ma'had asbab ar-rizq muhayyah. Awalan al-Qur'an al-'azim sababun li tasyir ar-rizq. Kemudian beliau sampaikan, Alhamdulillah di tempat ini amalan-amalan untuk menarik rezeki sudah ada semua. Yang pertama yaitu Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah salah satu amalan untuk memudahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talabul ilmi nafi' sabab li tasyir ar-rizq. Kemudian mempelajari daripada ilmu yang bermanfaat pun adalah salah satu cara untuk memudahkan daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ibadah wa siyam wa ma taqumuna bih min amal salihah fi hadzal makan sababun li tasyir ar-rizq. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, di antaranya yaitu kita puasa Senin dan Kamis, ini pun juga sebab daripada Allah mudahkan daripada rezeki kita. Wa takhtumun al-Qur'an al-'azim fi syahr Ramadan, syahr al-Qur'an. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Wa 'inda khatm al-Qur'an al-'azim الدعاء يقبل الدعاء تتوجهون بالدعاء المولى سبحانه وتعالى بتيسير جميع الأمور الأرزاق الحسية والمعنوية. Maka kemudian juga Masya Allah setiap kali bulan Ramadan kita memperbanyak daripada membaca Al-Quran dan juga kita mengkhatamkan daripada Al-Quran di bulan Ramadan tersebut, yang dimana Ramadan ini tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka ketika bulan Ramadan memperbanyak daripada membaca Al-Quran, dan ketika mengkhatamkan Al-Quran usahakan doa sebanyak-banyaknya, karena ketika doa khataman itu malaikat berduyun-duyun datang untuk mengaminkan daripada doanya, dan waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatawajjahu ila du'a al-Mawla Subhanahu wa Ta'ala wad'u lana nahnu alladhina ajjina ilaykum ad'u al-Mawla Subhanahu wa Ta'ala lana wa li jami'il muslimin.
Begitu juga beliau menyampaikan nanti kalau sudah khataman, angkat daripada kedua tangan kita, bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, beliau pun titip, jangan lupa doakan kami-kami juga yang sedang datang bertamu ke pondok ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan umur panjang, selalu dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, antukum halagat yaumiyan takhtimu al-Quran al-Azim khatamat kathira. وعند ختم القرآن العظيم الدعاء مقبول كما جاء في حديث سيدنا حميد الأعرج. Maka beliau sampaikan juga, alhamdulillah setiap hari kita mengkhatamkan Al-Quran, maka ini adalah perbuatan yang sangat baik, amalan yang sangat baik, yang mana dalam doa khataman Quran itu adalah termasuk waktu yang mustajab doa-doanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Humayd al-A'raj. Qala man qara al-Quran wa khatamahu thumma da'a amana 'ala du'ahi 4000 min al-malaikah. Dalam sebuah riwayat bahwasanya siapa orang yang membaca Al-Qur'an kemudian setelah membaca Qur'an diangkat daripada dua tangannya berdoa kepada Allah, maka ketika itu diaminkan oleh 4000 daripada malaikat. Fala yazalun yastaghfiruna lahu wa yu'minun 'ala du'aihi wa yusalluna 'alaihi min as-sabah ila al-masa' wa idza khatama fil masa' min al-masa'i ila as-sabah. Kemudian jika kita mengkhatamkan Al-Quran di pagi hari, 4000 malaikat tersebut menjaga kita dari pagi hari sampai sore hari. Tapi jika kita mengkhatamkannya sore hari, maka 4000 malaikat tersebut hadir menjaga kita dari sore hari sampai daripada pagi harinya lagi. Wa syahr Ramadan syahrul Quran, dha'a fihi al-a'mal as-salihah al-fariidhah ila 70 fariidhah wa an-nafilah ila ajr al-fariidhah. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, tidak bisa pisah dengan Al-Quran. Maka kemudian beliau sampaikan kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan tersebut, dan di bulan Ramadan dilipat gandakan daripada pahala. Orang kalau mengerjakan satu wajib maka mendapatkan pahala 70 kali wajib, dan orang yang mengamalkan sunnah di bulan tersebut mendapatkan pahala wajib. وفوق ذلك أيضا تقرؤون في كتاب إحياء علوم الدين هذا الكتاب العظيم الذي لم يؤلف مثله في الإسلام. قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى كاد الإحياء أن يكون قرآنا. فأنتم في رمضان مع القرآن ومع الإحياء الذي كاد أن يكون قرآنا على ما قاله الإمام النووي نفع الله به وبعلومه في الدارين آمين. Maka kemudian dilain daripada kita membaca Al-Quran, Masya Allah tadi Buya kita sudah menyampaikan bahwasanya kita membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin. Maka Ihya Ulumuddin adalah kitab yang sangat agung, yang dimana Imam Nawawi beliau sampaikan kadar Ihya Iyakuna Qur'anan. Hampir-hampir kitab Ihya ini menyerupai atau sedikit menyerupai daripada Al-Quran. Jadi hampir Ihya ini seperti Al-Quran, karena daripada agungnya daripada kitab Ihya Ulumuddin dan begitu lengkapnya daripada kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Haddad yaqul bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wa yukshafu 'anna ghammuna wa kurubuna. Al-qulub tahya bi hadha al-kitab wal ham wal gham yadhhab 'anna wa Allah 'azza wa jalla yusir lana jami' al-umur adh-dhahirah wal batinah bi barakat hadha al-kitab wa mu'allif hadha al-kitab al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam 'alayhi ridwanullah. Kemudian juga Imam Haddad, kalau kita sering dengar rotib Haddad, nah Imam Haddad beliau sampaikan bahwasanya dengan kitab Ihya Ulumuddin hati kita menjadi hidup. Asbab daripada hati kita hidup karena kita sering membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan juga orang yang selalu membaca kitab Ihya Ulumuddin akan dihilangkan daripada kesedihan-kesedihannya, akan dihilangkan daripada kesusahan-kesusahannya, dan segala macam yang ia inginkan akan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan dengan asbab berkahnya daripada kitab Ihya Ulumuddin. Yaqul Imam Al-Sya'rani alaihi radhiyallahu fi kitabi fi kitab Lathaif Al-Munan anna man kanat lahu hajah falam tuqda falyas'al al-Mawla subhanahu wa ta'ala bi iman Abi Hamid Al-Ghazali fatuqda hajatuhu bi quwwati iman hadha al-Imam wa bi fadl al-Mawla subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Wahab Sya'rani dalam kitabnya Lathaif Al-Munan bahwasanya beliau sampai kan jika ada, kalau ada orang yang doa belum dikabulkan oleh Allah, ada hajat-hajatnya belum lagi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka minta tawassul dengan Imam Ghazali, dengan pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin ini, kita tawassul dengan beliau, insyaAllah asbab daripada kuatnya iman Imam Ghazali dan berkahnya beliau, doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
وكان صلاح الدين الأيوبي قبل أن يفتح بيت المقدس في فلسطين يأمر جنوده بالإكثار من قراءة كتاب إحياء علوم الدين، لأن من أقرأه قوى الله إيمانه، لأن ما جاء في هذا الكتاب هو يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة ويحبب إليك الشهادة في سبيل الله. كان صلاح الدين الأيوبي قبل أن يفتح بيت المقدس سنة 583 هجرية يأمر جنوده بالقراءة في هذا الكتاب، حتى فتح الله لهم بيت المقدس في 27 رجب يوم الجمعة سنة 583 هجرية. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat terkenal, beliau telah memerdekakan ataupun berhasil membebaskan daripada Baitul Maqdis ketika itu. Amalannya apa? Di antaranya amalan daripada beliau adalah ketika itu pasukan-pasukannya diperintahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin semuanya. Semua pasukannya pegang daripada kitab Ihya Ulumuddin, baca daripada kitab Ihya Ulumuddin. Karena dengan orang membaca kitab Ihya Ulumuddin tersebut menjadi kuat daripada imannya, tidak takut dengan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, maka asbab daripada pasukan tersebut yaitu berpegang teguh dan juga membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin, Allah Subhanahu wa taala taklukkan daripada Baitul Maqdis, diberikan kembali kepada kaum muslimin yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu terjadinya 27 Rajab. Sayyidul Imam Al-Adrus Al-Akbar alaihi radhiyallahu anhu يقول بخن بخن لمن طال على الإحياء أو قرأه أو كتبه. Kemudian Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar beliau sampaikan sungguh beruntung, sungguh sukses yaitu orang yang selalu baca Ihya Ulumuddin. Ada orang yang baca Ihya Ulumuddin maka dia termasuk orang yang sukses, ataupun orang yang selalu memutala'ah, memurajaah daripada kitab Ihya Ulumuddin, ataupun jika ada orang yang menulis punak Ihya Ulumuddin maka orang tersebut menjadi orang yang sukses dan orang mendapatkan keberuntungan yang besar. Wa ibnu al-Imam Al-Adni Abu Bakr Al-Adni kan نذرا منجزا أن يقرأ كل يوم شيئا من كتاب إحياء علوم الدين. Maka putra daripada Al-Idrus Al-Akbar yaitu Imam Al-Adni, beliau sudah bernazar untuk setiap hari saya harus baca daripada kitab Ihya Ulumuddin. Wa ibnu akhih Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Syekh Ali ibn akh Sayyidina Al-Imam Al-Idrus كان قد قرأ إحياء علوم الدين على والده في حياته 25 مرة، وبعد وفاته عند قبره قرأه 25 مرة في حياته، في حياة والده الشيخ علي عبد الرحمن الشيخ علي عبد المقاجم 25 مرة وبعد وفاته، بعد وفاته قرأه عند قبره، عند قبر والده 25 مرة. Maka kemudian di antara daripada ponakan beliau, beliau ini daripada masih keturunan daripada Al-Idrusul Akbar, maka beliau pun membaca daripada 25 kali Ihya Ulumuddin. Ibn akhu Abdurrahman Syekh Ali. Menghatamkan daripada Ihya Ulumuddin sebanyak 25 kali ketika masih hidup kepada ayahnya, kepada daripada bapaknya. Kemudian setelah ayahnya meninggal, itu pun beliau juga tidak berhenti di situ, tapi beliau baca daripada kitab Ihya Ulumuddin di atas kubur daripada ayahnya sampai menghatamkan daripada 25 kali khataman setelah meninggal daripada ayahnya. وعندما كان يقرأ أحياء علوم الدين بعد وفاة أبيه عند قبره كان يسمع صوت والده من القبر، عندما تشتد حرارة الشمس يقول له يا عبد الرحمن يكفيك من القراءة قم، فالشمس حارة قم، اشتدت حرارة الشمس قم الشمس عليك يا عبد الرحمن. Maka kemudian setiap hari beliau baca daripada kitab Ihya Ulumuddin di atas kubur ayahnya. Setiap hari sampai khatam 25 kali khatam. Sampai suatu ketika, yaitu beliau ketika membaca daripada Ihya Ulumuddin di atas kubur ayahnya, sampai ayahnya dari dalam kubur mengeluarkan daripada suara, wahai Abdurrahman, cukup kamu baca Ihya Ulumuddin. Sudah cukup, kamu sudah banyak menghatamkan Al-Quran, menghatamkan daripada Ihya Ulumuddin, dan sekarang ini matahari sudah terbit, jadi kamu sudah mulai kepanasan, kata beliau. Maka sudah cukup kamu baca daripada Ihya Ulumuddin. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi radhiyallahu anhu qara'a hadzal kitab Ihya Ulumuddin 40 marrah. Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menghatamkan daripada Ihya Ulumuddin yaitu sebanyak 40 kali khataman. Sayyidina Al-Jadd Al-Hayy Abdullah bin Idrus Al-Idrus alaihi radhiyallahu anhu qara'ahu wa quri'a alaihi akthar min 100 marrah. Kemudian kakek beliau, kakek Al-Habib Ali yaitu Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, beliau ini membaca Ihya Ulumuddin dan dibaca orang kepada beliau, yaitu mengaji kepada beliau Ihya Ulumuddin lebih dari
daripada 100 kali daripada hasanah. Wal hasil anna aslafana salihin qad ta'allaqat qulubuhum bi hadzal kitab al 'azim wa la zala 'indana fi tarim yuqra usbu'iyan 'inda dharih al imam sayyidina al imam Abdullah bin Bakr al-Idrus al akbar sabihat kull yawm ithnin fi maqbarat Zambal. Kemudian maka beginilah bagaimana kekuatan ataupun berpegang teguhnya ulama-ulama dahulu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada satu daripada ulama kecuali mereka berpegang teguh sangat cinta dengan kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin. Beliau sampaikan bahkan sampai sekarang masih ada pembacaan daripada kitab Ihya Ulumuddin di kubah daripada Idrusul Akbar. Setiap hari Senin di sana dibacakan daripada kitab Ihya Ulumuddin mengikuti daripada apa yang telah dihidupkan daripada kakek-kakek mereka. ولا تهتموا بشأن الرزق في المولى سبحانه وتعالى ما دمتم على هذه الأعمال الصالحة فلا شك أن الرزق ميسر من المولى سبحانه وتعالى الكريم. Maka kemudian beliau memberikan nasihat semua, jangan pernah risau tentang permasalahan rezeki, karena rezeki kita semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang lahir di dunia ini mereka sudah diatur oleh Allah, rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الإمام الحداد عليه رضوان الله من كلامه يقول لو كان لو أعلنت السماء ألا تمطر قطرة واحدة والأرض أعلنت ألا تنبت نباتا وجميع أهل الأرض عالة علي لم تتحرك في شعرة ولم أهتم بهذا الأمر لأنني واثق من المولى سبحانه وتعالى أن يرزقني وأن يرزقهم. Kemudian Imam Haddad beliau menyampaikan dalam sebuah ucapannya yang kurang lebih artinya, seandainya langit tidak menurunkan satu tetes pun daripada hujan, seandainya langit tidak pernah meneteskan daripada hujannya walaupun satu tetes, begitu juga seandainya bumi-bumi tidak menumbuhkan daripada tanaman, aku tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti aku diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua manusia-manusia yang hidup di bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. شرط الرزق التقوى، التقوى تقوى المولى سبحانه وتعالى، هذا شرط لابد أن نعمل به. قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Maka beliau menyampaikan syarat untuk mendapatkan rezeki itu satu, yaitu apa? Takwa. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar dan pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan yang tidak disangka. Wa man yattaqwa al-qiyam bil wajibat wa tarak al-manhiyat wal 'amal bi sunan an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara takwa adalah kita menjalankan apapun perintah yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, dan apapun larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalkan, dan kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk daripada takwa. Nah, tapi sunnah al-'azimah khususan sunnah siwak, la budda an yakun kull wahid minkum haris ala hadhihi sunnah lianha tudha'af biha al-a'mal as-salihah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atan bi siwak khairun min 70 rak'atan bi ghairi siwak. Kemudian beliau menyampaikan, memberikan nasihat kepada kita semua, ada satu sunnah yang banyak orang lupa dengan sunnah tersebut. Padahal ini sunnah-sunnah yang sangat mulia, yaitu beliau sampaikan, yaitu sunnah siwak. Karena dalam sebuah hadis, apabila ada seorang yang melaksanakan daripada sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak, itu lebih baik daripada ia sholat 70 rakaat tanpa menggunakan daripada siwak. Setiap tafsir rizq, kama dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala أن نكثر من تلاوة سورة الواقعة كما جاء في حديث البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. Maka kemudian di antara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan daripada rezeki, yaitu selalu kita membaca surat Al-Waqiah, karena surat Al-Waqiah ini adalah pintu untuk mendapatkan daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, siapa yang membaca dan melazimi membaca daripada surat Al-Waqiah, maka kemiskinan tidak akan bisa menyentuhnya selamanya. Wa khususan an-nisa, faqad khassahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis rawahu al-Imam ad-Dailami
قال علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغناء. Maka kemudian beliau sampaikan khusus lagi, lebih terutama lagi bagi kaum wanita, kaum perempuan, usahakan setiap hari baca daripada surat Al-Waqiah. Karena ini ada pesan khusus dari Rasulullah. Rasulullah berpesan khusus bagi perempuan, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, "Allimu nisa'akum surat Al-Waqiah." Ajarkanlah kepada wanita-wanita di antara kalian surat Al-Waqiah, karena surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Maka seorang perempuan jangan pernah tertinggal membaca daripada surat Al-Waqiah. Nuwadu fil yawm ala qira'ati surat Yasin fa inna ta'dil 10 khatamat kama jaa fi hadits al-Bayhaqi anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca daripada surat Yasin setiap hari, karena disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Baihaqi, orang yang membaca Yasin sebagaimana telah mengkhatamkan 10 kali khataman. Nuwadu fil yawm ala qira'ati surat Tabarak al-Mulk فإنها المنجية والمانعة من عذاب القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian juga kita selalu membaca daripada surat Al-Mulk atau Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, karena surat ini akan bisa menyelamatkan kita daripada azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. وعلينا أن نحسن الظن في المولى سبحانه وتعالى وأن نتوكل عليه في جميع أمورنا. Kemudian beliau sampaikan, maka kita semua harus husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah itu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhtim kalami bi qissah dzakarah al-Imam al-Ghazali fi kitabih Ihya al-Umuddin an ahad al-awliya al-mutawakkilin 'ala al-Mawla Subhanahu wa taala bi quwwati imanih. Kemudian beliau akan mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini dengan salah satu kisah, salah satu cerita, yang mana cerita ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang seseorang yang kuat daripada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal rajul salih wa fi yawm min al-ayyam waqa'a fi hufra, saqata fi hufra min al-hufra. Yaitu yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, suatu ketika ada orang saleh, yang mana orang saleh tersebut jalan di sebuah tempat, ternyata terjerumus ke dalam sebuah lubang. Mulu tawakkulnya kepada Allah Subhanahu wa taala lam yatlub al-musa'adah min ahad an yarfa'ahu min tilka al-hufra, fa qala ana mutawakkil 'ala Allah Subhanahu wa taala wa huwa alladhi sayunqidhuni min hadhihi al-hufra. Maka kemudian ketika orang saleh tersebut jatuh terperosok ke dalam sebuah lubang, maka kuat daripada imannya, tawakalnya kuat kepada Allah, dia katakan, aku tidak akan meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanyalah Allah yang dapat menolongku, asbab daripada kuat daripada keimanannya. فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ فَرَأَوْا هَذِهِ الْحُفْرَةَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ تَعَالْ بِنَا نُطْبِقْ هَذِهِ الْحُفْرَةَ بِحَجَرٍ حَتَّى لَا يَقَعْ فِيهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَشْعُرُوا بِوُجُودِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فِي تِلْكَ الْحُفْرَةِ وَهُوَ يَسْمَعُهُمْ عِندَمَا يَتَكَلَّمُونَ يَسْمَعُهُمْ يَسْمَعُ هَذَا عِندَمَا يُخْبِرُ صَاحِبَهُ. Maka kemudian orang soleh tersebut sudah jatuh ke dalam lubang. Ternyata subhanallah ada dua orang di atas. Ada dua orang di atas, dia saling berbicara. Ini kok ada lubang? Mari kita ambil batu yang besar supaya kita tutup lubangnya, supaya tidak ada orang yang jatuh ke tempat tersebut. Dan dua orang ini gak tahu kalau di situ ada orang. Dan orang soleh tersebut mendengar dua orang ini mau nutup daripada lubangnya, tapi tetap kuat daripada imannya kepada Allah, tawakalnya pun lebih kuat kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang akan menolong dia. Fahuwa yasma'uhum wa lam yataharrak wa lam yukhatibhum faja'a bihajar hadha athnain ma'a ba'd ya'u bihajar kabir hatta ghattu fam tilka al-hufra wa sarat al-hufra mutbaqa bihajar qawi la yastati' an yakhruj min tilka al-hufra. Maka kemudian betul ketika mendengarkan dua orang tersebut, seorang saleh ini tidak bergetar daripada imannya, tetap yakin kepada Allah. Maka dua orang tersebut mengambil daripada batu yang besar, menutup daripada lubang tersebut sampai tidak ada lagi sisa. Kemudian orang ini, orang saleh, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. صار الان داخل الحفره والحجر على فم الحفره لا يستطيع ان يتحرك من سينقذه من هذا الموقف العصيب. Maka setelah ditutup daripada lubang tersebut, tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu-pintu sudah tertutup, lubang tersebut sudah tertutup daripada
إيمانه بخالقه سبحانه وتعالى ما هي إلا لحظات حتى أزيح ذلك الحجر عن فم الحفرة، وإذا بيد تمتد إليه وترفعه إلى على الحفرة، فلما نظر فإذا هو بأسد، أسد أنقذه الله بأسد. هذا الأسد لا ينقذ الإنسان، إنما يهجم على الإنسان ويفترسه، ولكن المولى سبحانه وتعالى هذا الرجل عندما خرج العادة من نفسه في قوة إيمانه بمولاه خرج الله له العادة، فلم ينقذه بالبشر، وإنما أنقذه بحيوان مفترس كما يقال، أنقذه الله من التلف بالتلف. هل سمعنا يوم من الأيام أن الأسد ينقذ إنسان من مصيبة؟ ولكن المولى سبحانه وتعالى خرج الله له العادة عندما خرج هذا الإنسان عادته بقوة إيمانه بربه سبحانه وتعالى. Maka kemudian orang soleh tersebut sudah tertutup dalam sebuah daripada lubang, atasnya sudah tertutup daripada batu, tapi kuat daripada imannya bahwasanya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kuat kepada Allah, tidak terkesan dengan daripada manusia-manusia. Maka kemudian tidak lama setelah itu ternyata batu yang begitu besar digeser. Setelah digeser kemudian ada tangan yang masuk ke dalam lubang tersebut, diangkat daripada orang soleh tersebut dari lubang, keluar daripada lubang. Ketika melihat ternyata tangan tersebut adalah tangan singa. Padahal secara manusia singa ini justru malah menyerang manusia. Singa ini akan memangsa daripada manusia. Tapi bagaimana ini singa kok malah menolong daripada manusia? Maka beliau sampaikan, inilah karena orang soleh tersebut imannya kepada Allah dengan iman yang sangat kuat, yang sangat aneh, tidak butuh kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menolongnya pun dengan pertolongan yang aneh, yaitu seekor singa bisa menyelamatkan seorang saleh asbab daripada kuat iman dan tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa abshiru bi annakum ashtum mithl الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما عاش في هذه الحياة يتيما، فأنتم تتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليكم أن تفرحوا بهذه الحالة وتشكروا المولى سبحانه وتعالى على ذلك. Maka kemudian beliau mendoakan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Kemudian juga beliau menyampaikan kita hendaknya selalu bahagia, selalu gembira, karena kehidupan kita mirip dengan kehidupannya Rasulullah, yang mana Rasulullah lahir tanpa memiliki daripada orang tua. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. ونشكر القائمين على هذا المعهد ونقول لهم اصبروا في العناية بهؤلاء الطلاب، فإنكم ستشكرون على هذا العمل في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، ولكم البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري عندما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. Kemudian beliau menyampaikan juga rasa terima kasih kepada semua yang telah membantu pondok ini. Begitu juga ustaz-ustazahnya yang selalu bersabar untuk mendidik daripada putra-putranya, mendidik daripada santriwan dan santriwatinya. Begitu juga kepada abuya, Allah Subhanahu wa taala semoga selalu memudahkan urusan mereka semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita semua sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya orang yang cinta kepada anak yatim, mengasuh daripada anak yatim, derajatnya dengan Rasulullah begitu dekat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadisnya. Bisyarah min al-qurb min Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wa qila annahu عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه ان السباب هذه ارتفعت الى قرب الوصى صارت متساوية مع الوصى، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه بشارة إلى أن كاف اليتيم سيكون قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. Maka kemudian beliau menyampaikan daripada hadis Bukhari tadi bahwasanya orang yang mengasuh anak yatim begitu dekat sebagaimana jari dengan jari tengah, begitu dekat. Kemudian beliau menyampaikan ada mujizatnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang itu, ini jarinya muncul ataupun ke atas, sampai mendekati daripada jari tengahnya. Maka di situ tandanya bahwasanya orang yang selalu mengasuh daripada anak-anak yatim, mereka akan mendapatkan tempat yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia
ataupun di akhirat kelak. Jazakumullah khair wa ijtahadu fi syahr Ramadan mubarak wa umurukum insyaallah kullaha muyassarah bi khair wa tufa'ah. Kemudian beliau mendoakan kita semua, semoga kita diberikan panjang umur sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa secara kemudian memperbanyak daripada mengatamkan Al-Quran. Syahr Ramadan min mumayyizati wa khususiyati anna rizqal mu'min fihi muyassar kama jaa fi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan berikan daripada rezeki kepada orang-orang mukmin, dimudahkan daripada rezeki semua. Jazakumullah khair hadan nabi. Beliau mendoakan kita semua, semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Kemudian beliau memberikan kesempatan kalau misalnya ada dari santri yang ingin bertanya, dipersilahkan kepada beliau. Nah, gini. Mana ada namanya? Jadi kalau seandainya ada baik teman guru ataupun santri yang ingin bertanya persoalan tentang masalah bagaimana kita lebih cepat memahami ini ada ataupun hal-hal yang lain boleh. Nah, kita bertanya dengan bahasa Indonesia, insya Allah ustaz kita akan menyampaikan soal. Dan insya Allah Habib akan memberikan jawaban yang kita butuhkan, insya Allah. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya, maka acara insya Allah selesai. Nah, jawab dulu boleh siapapun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu punya pertanyaan itu di Banjara. Kamu yang aje, kau tanya siapa yang aje tu? Kamu yang aje beraja. Wah, elok nak. Kan saya yang Banjara pergaulan di sana ataupun aturan-aturan yang ada di dalam pondok di sana itu terapkan di sini. Ngerti tak? Peraturan di sana. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana proses belajar mengajar dan setelah tempat yang ada di lembaga di sana, yaitu maksudnya di Tadim, kalau seandainya hal yang ada di Tadim itu kita terapkan di Rohingri. Nah, ini salah satu daripada pertanyaan, kalau kita ingin memahaminya, adakah mungkin keadaan di Tadim kita terapkan di Rohingri. Terima kasih. Oh ya, Mas Al-Habib, yakni yas'al an bi'ah wa hal hunaka asya' al-jamilah fi Tarim hatta nutabbiqha fi hadzal ma'had hatta yakun hadzal ma'had aidan yakun fiha mumayyiza bi tarbiyah fi ma rabba ahlu Tarim auladahu aw tullabahu fi ma'ahid wa hakadha. جزاكم الله خير على هذا السؤال. مدينة تريم تتميز من قديم الزمن بأنها مدينة العلم ومدينة الحفاظ القرآن العظيم. وفي المثل عندنا يقال شوارع تريم شيخ من لا له شيخ. ومما تتميز به مدينة تريم العمل بالعلم، العمل بالعلم، أي مسألة علمية يتعلمونها يعملون بها، أي سنة مسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونها لابد أن يطبقوها. ولأجل ذلك قال الشيخ ابن حجر الهيتمي عليه رضوان الله أن مما نفع الله به علماء حضرموت أنهم يعملون بالعلم. Sampaikan ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu bagaimana cara ahlu tarim ataupun tarbiyah daripada ahlu tarim untuk santri-santrinya atau untuk
daripada putra putranya. Beliau sampaikan tarif ini sangat terkenal, bahwasanya tarif itu memunculkan dan melahirkan banyak daripada ulama-ulamanya. Salah satu caranya yaitu apa? Cara yang perlu dipraktekkan juga di pondok ini, kata beliau, yaitu apa? Setiap ilmu yang telah kita dapatkan langsung kita amalkan. Nah, ini caranya ahlu tarif. Ahlu tarif ini kalau sudah mendapatkan satu ilmu, ketika itu juga dia langsung amalkan daripada ilmu tersebut. Maka begitu juga di pondok ini, setelah mendapatkan ilmu dari guru-guru, langsung diamalkan ilmu tersebut, maka insya Allah akan melahirkan daripada ulama-ulama. Bagaimana Imam Ibnu Hajar beliau sampaikan bahwasanya termasuk keistimewaan orang-orang Hadramaut adalah ketika mereka sudah menghafalkan ataupun mendapatkan ilmu, mereka langsung mengamalkan daripada ilmu tersebut. Karena al-amal bil ilm huwa nur al-ilm wa thamaratul ilm al-amal bih. فكل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل أدب من أدابه يعملون به من حين ما يقومون من النوم. عندما تقوم من نومك أداب القيام من النوم، أداب دخول الخلاء يقدم اليسرى ويأتي بالدعاء، الخروج من الخلاء يقدم اليمنى ويأتي بالدعاء، أداب الأكل، أداب الشرب، يأكل وهو جالس ويغسل يديه ويأتي بدعاء الأكل، أداب الشرب كذلك لا يشرب وهو قائم، يشرب وهو جالس ويقسم إلى ثلاثة أنفاس. دخل أحد الغرباء قبل فترة إلى تريم وشرب قائما، فإذا بصبي رآه قال له يا شيخ السنة تشرب وأنت جالس، فقال تعلمت هذا من أولاد ومصبيان مدينة تريم. وهكذا جميع السنن والآداب يعملون بها. Maka kemudian beliau menyampaikan, yaitu setiap ilmu yang telah kita dapatkan langsung kita amalkan dalam semua aspek, baik itu adab makan kita, ketika kita mendapatkan ilmu tentang adab makan langsung kita praktekkan. Begitu juga tentang adab daripada minum kita, tidak boleh seseorang minum dalam keadaan berdiri, maka jangan sampai kita minum dalam keadaan berdiri. Beliau menyampaikan suatu ketika ada seseorang masuk ke kota Tarim. Ada seseorang masuk ke kota Tarim, kemudian dia minum dengan berdiri. Subhanallah, ternyata ada anak kecil di situ. Dia tegur, wahai kakak, wahai abang, kalau minum itu sunnahnya duduk. Maka kemudian abang itu, karena dia bukan orang Tarim, langsung ingat, astagfirullah, betul, saya mendapatkan ilmu daripada anak kecil yang ada di Tarim, dia mengajarkan sunnah ketika minum. التثاب كذلك بعض الناس عندما يتثاب لا يضع يده على فيه. الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاب أحدكم ويمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. Kemudian beliau menyampaikan juga kepada kita semua, usahakan ketika kita menguap jangan sampai kita terbiarkan terbuka begitu. Akan tapi ketika menguap kita letakkan daripada tangan kita ke mulut kita. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menguap maka hendaklah meletakkan daripada tangannya ke mulutnya, apabila dia tidak mengerjakan itu maka setan akan masuk ke dalam mulutnya. بعض الناس يشربه قائم، هذا ليس من السنة، السنة تشرب وأنت جالس. قال الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم، من شرب قائما سنة له أن يتقاياه ثم يشرب بعد ذلك وهو جالس إلى هذه الدرجة. Kemudian beliau mengingatkan kita kembali, jangan sampai kita minum dalam keadaan berdiri. Karena disebutkan daripada Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, siapa orang yang minum dalam keadaan berdiri, maka dianjurkan dia memuntahkan air tersebut, kemudian dia duduk, baru kemudian minum lagi. Ini yang disunnahkan. Hasan. Khalas. Jazakumullahu khairan wa nafa'allahu bikum ويسر لكم حفظ القرآن العظيم وطلب العلم النافع. جعل لكم الله من أهل القرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم واحشرنا في زمرة أهل القرآن العظيم، واجعلنا والحاضرين من العلماء العاملين المخلصين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. اللهم باركنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وعن فيه على الصيام والقيام وأتلاف القرآن، وسهل أرزاقنا يا رب، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ونحن كلنا ضعفاء، فسهل اللهم سهل أرزاقنا الحسية والمعنمية وارزقنا من حيث لا نحتسب واجعلنا من أغنياء الشاكرين. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام والعمرة زيارة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وبارك في هذا المعهد والقائمين عليه ويسر جميع أمورهم الدينية والدنيوية، آمين يا أرحم الراحمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من أهل القدر فتعين يا أرحم الراحمين، وجزاكم الله خيرا.
Di akhir beliau mendoakan kita semua, semoga pondok ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga buya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Begitu juga ustaz dan ustazahnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wa afu. Nama sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'afaya kum kullana wa'afa. Jangan pernah menyerah. Ya Nabi ya pahami, dari awal mula beliau menyampaikan dengan untuk bantuan istiqamahlah, jangan cari-cari alasan apa saja yang membawai kepada kita tidak sempat mempelajari ilmu agama. Karena tidak ada kemuliaan yang paling mulia dunia dan akhirat kecuali kita diberikan izin kesempatan oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Jangan takut dengan kebahagiaan kita di dunia ataupun kebahagiaan kita nanti di akhirat kalau seandainya kita terus-menerus belajar ilmu agama. Di mana-mana ayat dan hadis yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita, bahkan tadi beliau membaca hadis yang sangat bermakna dalam misi kita belajar ilmu agama. Man fa'ala man nafi'a razaqahu wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu mau menuntut ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu yang bisa kita amalkan hari-hari, Allah akan memudahkan rezeki kita. Semoga para santri dan kita semuanya yang ada di sini